God that the brothers on the rise. So what's up guys, ya ya kali ini kita akan nge-review mobil yang keren ya. Ini adalah Lancer Evo 10, tapi ini bukan Lancer Evo 10 sembarangan nih. Ini udah banyak banget modifikasi yang dilakukan di mobil ini, banyak banget. Mau tahu, kita langsung kepoin barengan sama ownernya nih. Langsung aja nih kita kepoin sama ownernya. Ya, ada siapa ini? Oke, Jovi. Wah, Mas Jovi ini ya. Oh, ownernya sama kayak mobilnya, ganteng-ganteng juga. Oh, asik. Langsung kita kepoin aja deh modifikasinya. Yeah. Oh, ini kita mulai dari depan dulu ya. Dari depan ini Om, ini sudah full karbon ya. Udah yeah. Banyak banget karbon-karbonannya ya. Mm-hmm. Ini pakai APR karbon. APR karbon ya. Yeah. Oke, merek wah. Keren juga. Wah, ini juga nih intercoolernya AMS ya. Wah, ini pasti ini nih ya. Nanti kita bahas nih. Ini pasti udah pada ngintip-ngintip. Oh, ini keren banget intercoolernya. Itu tutupin dulu ya. Iya. Jadi ini emang body kit add-on karbon ya. Add-on karbon ya. Aksen-aksen karbon. Terus refan juga, ini awalnya hitam. Oh, awalnya warnanya ya, hitam nih. Awalnya hitam. Oh, jadi sekarang diganti dengan warna biru ya. Oh, oke. Okay. Jadi lebih terkesan jiwa mudanya dapat ya, banget ya. Asik deh. Hitam keren juga sih sebenarnya ya, cuman lebih mencolok. Iya, jadi nggak nemu warna hitam lagi kan, jadi karbonnya nggak terlalu nampak gitu ya. Dan emang basicnya Lancer Evo 10 ini Evo terakhir ya Mas ya? Iya, Evo generasi terakhir. Nggak ada lagi Evo selanjutnya ya Lancer. Ini yang Matic ya? XMR ya? Oke. Tapi Matic juga pasti kencang banget nih mesinnya nih. Iya. Selain perubahan add-on body kit ini, berarti tidak ada perubahan untuk body ya? Emang full fokus street racing ya? Iya, street racing. Jadi saya mainnya clean aja gitu. Oh, clean aja ya. Biar bersih. Suka bersih. Main bersih nih beliau nih. Iya. Asik. Dan juga emang Evo 10 ini lebih identik dibanding daripada Evo 7, Evo 8 ya, dari grillnya ini belum. Iya, dia lebih futuristik ya katanya. Lebih kelihatan macho, sportinya ya. Banget ya, dapat banget sih. Nanti kita ke mesin dulu atau ke samping dulu deh, Mas? Samping aja lah. Oh, nanti dulu ya ini ya. Iya. Kita simpan dulu nih yang penasaran sama AMS. AMS-nya nih ada apa di balik kap mesin ini nih? Ini emang ada ginian ya, Mas ya? Dari Evo 10 langsung ya. Heeh. Dari Evo 10-nya langsung. Wah, emang sporty banget sih. Ini kata orang-orang itu sport car killer ya. Emang kencang banget sih ya. Sebelum dicun udah kencang ya. Apalagi nih udah banyak modifikasi di mesinnya nih. Mau tahu? Tunggu dulu. Oke, kita ke velg deh. Ini ring 19 ya Mas ya? Iya, ring 19, lebarnya 10,5 rata. Karena dia press G25 nih ya? G25. Wah, ya. Ini velg yang mahal guys. Banyak yang pakai di Jawa-Jawa ya Mas ya? Kalau di Banjarmasin belum sih. Belum ada nih ya, ini mahal deh. Kalau sekitaran 100-an sampai nih Mas ya? Iya. Kalau yang baru ya? Iya, kalau yang baru. Ini kemarin impor. Impor ya? Terus juga ini pakai ban Yokohama S1 Nova ya? Iya, udah umum banget sih emang biasa-biasa sering pakai yang untuk modifikasi yang street racing ke ban yang ini ya, dan dia ngotak, dia. Gripnya emang enak Mas? Enak ya, kalaunya kering enak ya, kalau basah ya licin. Oh yeah. Berarti kalau emang kering emang kering, enak banget ya. Betul. Dan ini pakai coilover apa nih Mas? HKS ya Mas ya? HKS coilover. Wah, coilovernya merek branded banget nih. Ini jadi mobil ini diibaratkan itu kayak kalau cewek-cewek itu Mas ya udah cantik terus pakai barang-barang yang mahal-mahal ya. Asik nih. Terus juga ini pakai kalipernya Alcon ya sih. Alcon, iya ini 6 pot. 6 pot nih. Iya, 6 pot. Keren sih. Emang dapat banget sih tracingnya sih. Iya. Terus ini karbon lagi ini APR atau APR apa nih? APR juga. Terus carbon, ini set mirrornya juga dan di GT apa yang suka saya. Oh ini karbon juga ya. Emang karbon. Terus ini pakai apa nih? Revo ya. Karbon revo ya untuk pilarnya. Revo untuk pilarnya. Oh, untuk pilar ya. Oke, oke. Di belakang sih. Wing. Ini untuk velg depan dan velg ban belakang sama ban depan sama ukurannya Mas? Sama ukurannya. Oh, sama kali 4 ya. Oh, 4 kali. Oh iya, dia 4 wheel drive ya. Heeh, untuk Evo. Emang semua Evo 4 wheel drive ya? Iya, kalaunya Evo bukan Lancer ya. Dan ini juga, wah, ini mereknya apa nih Mas? Faris. Oh, Faris Euro ya. Euro. Oh, ini emang
dapat banget sih mas ya, street racingnya ya. Ini suka balapan di jalan nih. Wow, orang dia pasti enggak pengen banget memacu dengan adrenalin yang tinggi ya. Gak bisa diajak. Cuma iya sih, pasti gak tau mau ngejak injak gas ya, biar kalau di bawah slow kan kurang enak kurang. Gitu emang bawaannya gitu mas ya, yeah, pengen emang banget. Ya, yeah. Mau bawa Evo kan masa nggak kencang-kencang ya, pasti bawaannya udah wah. Yeah. Terus kalau di belakang ini apalagi sih mas tambahan ini ya, add-on karbon juga ya juga. Untuk yeah. Muffler cutter exhaustnya ya, knalpotnya ya. Wis bahasa Inggris di gue sekarang. Ya. Yeah. Ini berarti MR ini untuk yang matic ya mas, yeah, ya? Iya, MR. Jadi ini SST. MR SST, Evolution SST. Jadi automatic 6 percepatan ya? 6 percepatan. Ah, 6 percepatan. Jadi walaupun dia matic tapi seperti manual. Oh, iya, ada pedal shiftnya juga kan pastinya kan? Oke. Okay. Dan ini emang bawaannya seperti ini mas ya? Iya, udah. Kalau untuk lampu ada perubahan mas? Emang sebenarnya mau ganti sih, tapi saya lebih sukanya anggapannya lebih seperti ini karena apa ya, dia pakai ESC atau apa itu, jadi kalau belok dia nyala lampunya. Oh, jadi dia untuk rally ya. Iya jadi ada cornering apa sih namanya, saya lupa itu. Jadi misalnya kita belok kiri dia ikut juga ya. Jadi sayang juga mau diganti ya. Standarnya jadi lebih gahar lah. Lebih gahar ya, dan udah proyektor juga ya, LED ya. Tapi kalau belakangnya bisa juga, kalau di rumah makin maco lagi nih kayaknya ya. Racing banget sih ini, gede banget knalpotnya. Ini satu cuma satu mas ya, tapi ini pasti gede dan berisik banget nih ya. Nanti bisa didengarkan bunyinya nih. Ini pakai apa nih, HKS ya? HKS. Oh, HKS ya. Waduh. Ini juga add-on karbon ya. Wah, emang karbon-karbon emang cocok ya mas ya, kalau emang warna biru ya. Birunya lebih masuk ya. Dan ini juga ini nih yang saya suka ini. Jadi terlihat banget kalau yang standar Evo-nya tidak setinggi ini mas. Enggak, ya. Mas sekitar segini aja ya. Jadi ini lebih lebih maco banget ya. Jadi ini kita ke mesin atau gimana nih? Penasaran banget deh. Atau ke interior dulu deh. Iya, nanti dulu, nonton lagi dulu. Iya. Oke, kita ke interior deh. Oke, kita sekarang udah di dalam interiornya dari mobil ini. Wah, ini keren mas ya. Ini emang di retrim Alcantara ya mas ya? Iya, di retrim Di retrim ulang Alcantara, dan ini emang mahal banget nih. Rare, expensive banget nih. Terus juga, kalau kursinya ini emang bawaan dari Evo, udah pakai Recaro ya. Dan dia bucket seatnya emang enak, ya Recaro lah pastinya, pasti enak banget lah. Iya. Terus juga emang dia karena untuk sport ya, dan juga untuk emang buat nakal-nakal sedikit, jadi bisa buat ngedrift nih ya. Jadi ini twin clutch SST ini ya, yang automatic. Betul, untuk percepatan dan pedal shift juga, jadi bisa diatur nih. Terus ini tachometer Devi. Oh, Devi mas ya. Jadi ini emang di tempel ya tuh. Ditempel, oh, ditempel ya. Sayang Alcantara ya, sayang juga kalau dijahit ya. Iya. Kemarin enggak sempat ini mau bikin dudukannya. Oh, enggak sempat, ya udahlah biar ini. Oh, biar ditempel aja. Tapi keren sih, dan ini juga ketik punya mas kan banyak perubahan di mesin, ya. Jadi sangat perlu kalau kita ketika ini, ada kadang tidak bisa mengandalkan itu saja ya. Enggak bisa. Jadi harus dua. Harus ada dua ini ya. Dan untuk interiornya emang Lancer ini emang sporty banget ya. Iya, udah sporty duluan ya. Iya, dan kalau ini emang roll tambahan roll bar mas? Iya, tambahan. Oh, tambahan ya. Baru saya pasang nih. Oh, baru dipasang ya. Kalau bisa bawa-bawa barang juga nih mas ya? Iya, masih. Masih luas ya? Anggapannya masih saya look standar untuk di dalam, masih saya pertahankan. Oke, oke. Dan ini setirnya emang karbon bawaan mas? Bawaannya karbon? Waduh, keren sih. Udah four wheel drive lagi ini mobilnya. Emang proper banget sih. Dan apalagi mas, kersain di dalam ini mas? Di dalam ini sih saya perubahan ini di head unit. Jadi saya itu penyuka apa ya, audio. Saya itu penyuka audio. Penyuka audio ya. Oh, kita jadi, tadi belum sempat intip-intip audionya ya. Ya, audionya sih kalau dari belakang standar, tapi kalau saya sih penyukanya tuh sound quality-nya. Oh, sound quality-nya. Nah, walaupun ya, mobil balap kan kita harus biar nyetirnya enak gitu. Iya, ada musiknya juga ya, enggak. Jadi enggak bete-bete banget ya. Betul.
Terus juga berarti head unitnya ini adalah aftermarket ya? Aftermarket ya, Android ini. Oh iya. Kalau awalnya dia masih single din ya mas ya? Single din ya. Single din. Anggapannya ini udah Android diperbesar lah. Oke. Dan lebih modern ya? Lebih modern jadinya. Jadi emang kalau misalnya head unit yang dulu itu, ini Lancer tahun berapa nih mas? Lancer tahun 2008. 2008 ya? Dia terakhir 2008 sampai 2015 ya kalau nggak salah? 2015 yang terakhir ya? Terakhir. Tapi itu. Emang tetap Lancer Evo 10 ya? Evo 10 juga. Tapi dia beda kode. Oke, jadi untuk bagian dalam ini emang full Alcantara ya, dan juga joknya ini emang enak banget sih. Terus kita mau, kata mas tadi kan penyuka audio nih, kita lihat intip-intip sedikit nih audionya apa aja sih. Ayo mas. Yaudah, boleh. Nah, audio. Ini untuk audio nih, wah. Surprisingly, sebenarnya simpel. Emang rapi banget ya mas ya? Karena saya maunya itu kayak standar tapi udah rubahan gitu. Jadi masih bisa ditaruh-taruh barang ya? Masih bisa taruh barang. Ini isinya ada power. Ini prosesor. Pakai Venom ya mas ya? Venom ya. Oh iya. Ininya Mas Koni. Oh wah, saya keren sih. Jadi Crescendo 8 in juga cukup. Tapi emang udah cukup sih kalau brandin ya. Ini pakai brand apa nih mas? Kalau audionya speakernya nih? Campuran sih, ada Sony, Pandora, terus Crescendo, Venom. Jadi kalau depan saya pakainya Crescendo juga. Crescendo juga ya. Jadi emang dicampur tapi mixnya suaranya enak ya. Oke deh, sepertinya udah untuk audio ya. Tapi simple tapi keren ya mas ya. Bisa bawa barang juga, nggak perlu mengganggu ruang bagasi ya. Karena mobil balap kalau terlalu berat audio. Iya kan, jadi nggak dapat street racingnya juga ya. Masa buat street racing tapi audionya banyak gitu ya. Emang agak nyambung sih. Nggak nyambung jadi. Iya. Oke deh, jadi kita seperti yang kalian-kalian penasaran ini untuk bagian mesin ya mas ya. Oke deh, kita kepoin mesinnya nih. Waduh. Ya, kita masuk ke bagian yang paling pasti penasaran banget ya, seputaran bagian permesinan nih. Wedi, keren nih ya kan. Oke, jadi di bawah tadi udah kelihatan intercooler yang AMS ya, dan kelihatan juga wah ini full intercoolernya AMS nih ya. Terus juga pakai radium auto ini, apa aja sih di radium auto ini, Mas? Hampir semuanya dalamannya udah dirubah sama radium biar ya makin enak lah. Makin enak, dan ini branded banget guys. Searching aja harganya sendiri. Terus juga dengar-dengar pistonnya udah dipakai CP piston ya. Waduh. Jadi ini pasti kencang banget nih bawaannya ini, pasti kencang banget ya. Lumayan lah. Pernah melarikan berapa nih Mas? Kalau pergunaan Mas nih. Terakhir 240 lah. 240 km per jam. Tapi itu sih jalannya yang enggak ada. Jalannya sudah di kiri kanan ngeblur aja ya Mas ya. Itu pasti enggak lihat speedometer lagi. Wah, ternyata udah 240 ya. Harus udah habis jalannya nih. Iya, habis. Padahal masih bisa itu, Pak. Dan ini kira-kira kalau yang standarnya UFO itu sekitar 276 horsepower ya. Kalau ini udah nyentuh 300 nih. Iya, 400. 400 ya. Sudah pernah didaino juga? Wah, 400 nih, gila nih, masih kencang banget ya. Pasti penasaran kan gimana rasanya. Terus juga selain ini tadi dikasih karbon juga ya, kosmetik-kosmetiknya ya. Terus apalagi nih mas kalau tambahan nih selain di mesin ini yang bikin kencang lagi nih? Di mesin sih menurut saya tinggal tuningnya aja sih. Tuningnya nih ya. Emang apakah ada persiapan lain lagi untuk mesin? Gak ada lagi. Ini sudah cukup banget nih ya, kencang banget ya. Udah cukup banget. Anggapannya buat harian pun udah enak lah karena dibantu dengan AMS ini. Karena dia cepat panas kan. Iya, makanya AMS emang pendinginannya bagus mas ya. Dan juga ini pasti kalau untuk konsumsi bahan bakar kira-kira dapat berapa sih mas? Paling irit deh. Iya. 5:1. 1:5 ya. 1:5 ya. Waduh. Jadi kalau di bawah ugal-ugalan macet-macetan berapa? 2:1. 1:2 ya. Waduh, gila men. Lumayan boros ini. Kali ini kita bakalan jalan-jalan nih, cobain Evo 10 yang udah banyak banget upgrade di mesinnya nih. Bagaimana
Evo biasa aja udah kencang banget. Kalau untuk pajak mahal nggak, Mas? Untuk pajak sih seperti mobil kebanyakan aja sih. Seperti mobil kebanyakan? Iya, sekitar ya 4 jutaan lah. 4 jutaan nih pajak? Iya. Untuk Banjarmasin? Ini plat apa nih? Jogja. Ini Jogja. Plat Jogja ya. Mungkin kalau masuk ke Banjarmasin bisa 7-8 ya? Iya, mungkinan. Oke. Tapi masih empuk ya, Mas? Ada yang katakan menggunakan HKS. Iya. Coil over emang masih empuk ya, Mas? Iya, untuk di bawah harian ini masih... Masih enak ya? Nggak terlalu kerasa, keras banget gitu ya? Keras. By the way, kalau 0 sampai ke 100-nya mobil ini sampai berapa sih, Mas? Kira-kira, Mas? Boleh. Nah, ini jadi kalau SST itu dia istimewanya di sini nih. Jadi kita kan ada mode sport. Oh iya, dia ada mode-modenya. Satu sport. Kalau SST ditekan sekitar 5 detik, nah dia ganti. Dia ganti SST. Yang paling kencang SST. Paling kencang SST. Paling kencang SST. Jadi ada 3 mode ya? 3 mode. SST, normal, sama sport ya? Sport. Oh, sport ini di antara tengah-tengah. Iya. Nah, kalau SST ini berarti yang paling kencang. Kira-kira sampai berapa ini? Ya, cobalah. Oh my god. Oh, anjing. Gila, kencang banget semua. Udah 100, Mas. Udah 100 berapa nih? Wah, gila, kencang banget. 150. Coba kita dari sana aja biar enak. Iya. Gila. Gila sih. Emang jambakan yang itu, Mas, ya? Pengen banget kita yang go. Itu emang gitu sih, Mas, kalau kita dibawa orang ya. Jadi pasti rasa deg-degan ada. Tapi kalau nyetir sendiri, ini mau kencang kayak gimana juga berasa banget gitu ya, kan? Wah, gila sih. Itu ada ambulan-ambulan. Iya, nakutin nih. Kita takutnya nabrak ambulan lagi. Kalau nabrak ambulan kita yang kita jadi enggak perlu manggil ambulan lagi, sudah dalam ambulan dia. Ya. Langsung masuk ambulan, guys. Tenang, ini bukan jalan raya ya. Iya. Jadi kita ini di tempat yang emang bukan apa ya, istilahnya bukan jalan yang ramai ya, Mas, ya. Iya. Jalan kosong. Kalau kita di jalan raya bahaya juga, ya enggak? Satu, dua, tiga. Kencang banget, guys. Gila, jambakan dan anjay. 100. Dan ini pakai Alcon tadi emang enak ya, Mas, ya, langsung. Enggak kerasa yang jet gitu ya. Wah, gila sih. Cuman 5 detikan aja sih, Mas. Wah. Emang udah ini emang pertama karena jalan ini tadi ya. Mungkin bisa tembus 4 sampai 3 detik ya. Iya. Kalau ya emang sekitar 4 setengah detik ya. Gila sih. Emang enak banget sih, Mas, ya. Mau nyoba? Boleh. Ayo kita gantian deh. Kita mau cobain Evo-nya langsung gimana sensasinya nih. Enggak. Langsung gas aja enggak apa-apa. Takut saya, Mas. takut, Mas. Kita makan sabuk pengaman. Dan memang karena Recaro ini terasa di peluk cewek, Mas. Wah, asli. Mungkin saya yang terlalu pendek gitu ya. Enggak perlu trip. 2, 3, jangi satu gol. Yes. Wah, gila jambakannya, men. Wuhuu, anjay. Ini gak full nih saya injaknya. Gak berani karena jalannya ini emang tidak mengerikan. Apa ya, emang ini ya, padahal HKS ya, Mas, ya. Iya, tapi man. Wah, ini sih pantesan pengen ngebut-ngebut terus gitu. Gini, jelas aja. Habisin aja, gak mau. Ini ada orang bahaya nih, bang. Dan, wah, gila sih, Mas. Kalau yang Lancer biasa aja udah kencang ya, Mas, ya? Udah, 10 yang tanpa ini aja udah kencang ya? Udah kencang ya. Apalagi kalau, dan emang ini penting banget ya takometer. Penting lah, ya. Jadi ketika kita tahu ya. Ya, oil trap, water trap. Ketika mau overheat, kalau di sini kita tak bisa mengandalkan di sini bisa, ya? Gak bisa, gak bisa. Jadi di sini kalau dia mau overheat atau agak panas, dia udah ada settingannya, jadi dia nyala gitu. Oh, jadi dia udah ada, jadi dia memberitahukan indikatornya. Iya. Nah, kalau SST dia gitu. Oh, jadi SST itu dia agak gahar langsung. Langsung gahar ketika kita ngerem dia mau ngejambak lagi gitu. Ngejambak lagi. Tapi kalau kita coba mode sport dia lebih slow gitu, Mas. Slow banget. Oh, ya, setirnya emang sporty banget. Sporty, dia setirnya berubah dia juga, Mas, kalau pakai SST. Iya, kalau sport pun udah berubah. Oh, dia kalau misalnya pakai normal lebih ringan lagi. Ringan dia. Ini sport ya, tapi dia masih tetap ngejambak sih, Mas. Tapi dia cuma agak pergantian giginya. Dia pergantian giginya emang masih responsif tapi lebih responsif.
responsif lagi yang SST tadi ya. Iya, gila. Jadi kalau di bawah gini bisa 1 banding 2 Mas ya? Itu ada indikator. Oke. Oh iya deh. Jalannya habis. Ini jalannya habis sayangnya ya. Makanya ya, ketika kita mau ngetes, untung ini Evo Mas. Yo. Coba kalau misalnya Agia mungkin enggak sampai situ, belum 100. Tadi udah hampir 190-an lah tadi. Di 190 iya, ya. Iya, padahal baru di... Padahal dia maksimal top speed-nya berapa? 280 ya sampai. 280-an. 280 ya. 290-an. Iya, ini kalau normal dia slow banget kayaknya. Oh, jadi terasa lebih ringan ya. Iya ya. Setirnya lebih ringan banget ya. Mungkin satu kali percobaan lagi menggunakan SST, saya ketagihan Mas. Boleh. Oke. Gas aja habis enggak apa-apa. Tapi dia awal-awal sambil jalan enggak apa-apa, sambil jalan. Sambil jalan aja ngeng. Terus isi. Nah. Dia pas okay. Turbonya ngekick. Nah, ini sih langsung kayak gila. Dia langsung ngejambak gitu iya. Mas. Ini saya takutnya di sini ini ya. Ini dia ada pun nih. Masalahnya naik turun kayak gitu. Wah, nih langsung gas enggak salah. Ini belum saya full gasnya Mas ya. Kalau saya pun takutnya habis jalan nih. Wah, ini adrenalin banget sih. Adrenalin, apalagi kalau di jalan. Kalau di jalan ya. Iya, di jalan kosong ya aman lah. Ini makanya kita terlihat emang sepi banget nih. Gak ada orang. Oke deh. Jadi gini loh, kalau Evo itu anggapannya kita beda mobil Jepang sama mobil Eropa. Jadi ini kan JDM nih. JDM itu jadi kita kalau ngegasnya itu harus kayak pakai perasaan. Jadi harus sehati gitu sama mobilnya. Emang sih kalau JDM ini punya daya apa ya? Biasanya kayak pencinta mobil JDM itu seperti contohnya kayak pemilik GTR R35 misalnya. Iya, dia lebih suka GTR R35 dibanding kayak Lambo biasa gitu kan, Lambo yang karena khasnya jabatan Jepang ini yang enak banget ya. Kalau udah sehati sama mobilnya itu, waduh. Iya, kayak enak banget. Apalagi udah part-part racing dan gatal. Gila sih, gatal selalu sih. Ini kerasa banget walaupun udah HKS tapi jalannya yang kayak gini masih enak. So guys, kita udah tadi nyobain ya, udah review full ya Lancer Evo 10 yang udah dicun dan rasa berkendaranya emang wah gila, pengen ngejambak pengen, banget iya, ya. Pengen ngegas terus. Pengen ngegas terus lah pokoknya. Jangan berhenti ngegas deh. Iya. Emang bawaannya emang ya itulah, mungkin karena dulu ada pernah selebriti yang tabrakan pakai Lancer Evo ini ya, karena ya, ngebut-ngebutan di jalan. Iya, makanya kita tadi juga dicobanya di jalan yang sepi ya Bang ya. Jadi aman lah istilahnya. Aman. Bukan ugal-ugalan dong. Bukan iya. Aman. Terima kasih juga Mas Zofi ya udah memberikan kesempatan kita buat nge-review Lancer Evo-nya. Terus juga udah nyobain juga yang kencang banget ya, sensasi baru banget ya. Kok keren ini, bisa di follow Instagramnya ya. Boleh, di bawah sini nih. Siap. Mau kepoin, ada juga beberapa mobil yang keren ya. Untuk car enthusiast bisa kepoin di sini. Terima kasih Bang Zofi ya. Oke. Stay tune terus di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen. Subscribe ya. Ini udah bisa beli sepatu nih karena kalian subscribe nih. Ya, oke. Masa Evo yang di review Evo pakai sendal ya enggak? Iya. Oke, see you next time. Kena terik. Iya. Ini kenapa kena detiknya? Kenapa kena detiknya? Jom tag ketiga makin lancar. Memadai pak, anunya mesin lawan anunya. Mitsubishi Lancer. Santai aja, kau aja kan dipercepat diadu. Kalau mau mati kecepatan asli kita nanti jungkang.